Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tempat wisata baru di Jogja yang baru dibuka di bulan September 2003 tahun lalu, namanya Obelix Sea View. Lokasinya berada di daerah Gunung Kidul, berada persis di sebelah timur pantai Parangtritis. Infonya sih mampu memberikan keindahan alam pantai Gunung Kidul yang menakjubkan. Yuk, langsung kita visit. Setelah membeli tiket masuk weekend seharga Rp40.000, yuk langsung kita explore semua titik poin yang berada di Obelix Sea View ini. Karena ini terbilang destinasi wisata yang baru, jadi tempatnya sangat bagus sekali ya, sangat tertata, dan sekaligus bisa melihat Samudra Hindia dan Pantai Parangtritis dari ketinggian bukit. Waktu yang tepat untuk berkunjung sebaiknya pada saat sore hari hingga malam hari ya. Karena kalian bisa menikmati sunset dan city light view-nya. Tapi kalau pas datang di siang hari, pakailah sunscreen untuk melindungi kulit kalian karena lumayan sengatan mataharinya, cukup panas sekali ya. Ini adalah elemen restoran. Pengunjung dapat menikmati aneka sajian Western food dan Indonesian food. Namun sayangnya setiap jamnya itu selalu penuh dan sulit untuk mendapatkan kursi kosong. Jadi kami pun tidak berhasil untuk menikmati makanan yang ada di elemen restoran. Lalu tepat berada di depan restoran ada kolam renang. Ini adalah Infinity Pool yang menjadi pusat perhatian bagi pengunjung ke sini karena view-nya hadap langsung ke Samudra Hindia. Iya, soalnya siang. Namun fasilitas swimming pool ini berbayar ya. Jadi kalian kalau ingin menikmati berenang di Infinity Pool ini, harga tiket masuknya sebesar Rp30.000. Berpindah ke sisi lainnya, persis di sebelah tebing sini ada dek kayu berlatar view pantai juga cocok buat untuk bersuah foto sambil ngopi sambil menunggu sunset. Kalau pas sore hari sih ini pas banget ya. Tuh kan view-nya langsung oke menghadap Samudra Hindia ya. Rekomen banget pokoknya kalau yang ingin berlibur mau datang ke Obelix Sea View.
Dan ini dia adalah toko souvenir yang terdapat di Obelisk Sea View. Jadi pas pintu keluar, pengunjung pasti akan melalui toko oleh-oleh ini. Terdapat berbagai macam kerajinan tangan hingga makanan ringan yang dapat dipilih sebagai buah tangan. Oke, terima kasih sudah berkunjung di channel Maherzan Farm. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Tunggu support dan dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.